mana dari itu atau lain-lainnya harap nak itu badi itu lain badi itu atau kenaun sih ya Allah kenaun yang kena kayak di pasar ek pasar lain hah kenaun kucing naon? Kucing. Eh, ayah di gunung di Cikadu. Aku nyari kucing ke sini pemirsa. Tiap rumah tak tanyain malah aku diusir. Disangkanya aku mau nyolong anak. Anyah, sakit hati banget. Terus diusir sama si ibu-ibu di sana. Allah ya Allah ya Robi. Toko juga diusir, bayangin. Kenapa? Jangan ke sini pergi-pergi. Sakit hati tahu. Nah, mah kayak gitu. Kucingku hilang hari Jumat aku ke pasar pemirsa terus dibawa sama orang rambutan. Terus itu di situ kan katanya di sini aja simpan katanya gitu. Ya, terus nggak tahu diapain lepas kejar sama orang sampai sana nggak tahu menghilang sampai sekarang udah 5 hari ya Allah ibu-ibu viral iya si YouTuber kehilangan kucing siapa? Nah kucing naon kucing kampung tapi kan gemuk kalau dirawat kan ah atau kan bae nu kitu mah piceun itu nanyakan kasih bapak itu nya kasih ya. Ya Allah, nu kumaha bentukna kayak kirim fotona? Iya, nggak mau bisa. Tahu nggak aku tuh ibu-ibu kan ya ke sana ke tiap rumah. Terus aku baru bilang permisi. Di sini udah nggak ada. Pergi. Aku diusir. Bayangin, nggak sopan banget. Masjid rumahnya itu. Oh, anu itu mana? Sama tempat toko yang di sana itu. Oh ya Allah, kenapa oh, jangan diusir? Jangan nyari kucing di sini. Nggak ada. Pergi. Bayangin suruh pergi langsung. Merem disangka culik. Heeh, disangka saya tuh menyulik anak-anak kan. Emang saya sopan. Iya ya, tak penampilan juga bagus. Tapi kan saya sopan, permisi, baru bolong permisi ibu. Pergi, jangan ke sini. Bayangin. Kan di kampung harusnya kan sopan santun, kan ramah-tama. Begitu kalau di kampung mah pakai samping sarung ujung-ujung. Ming. Jangan permisi, akan disangka culik. Kalau culik mah enggak usah permisi kan langsung ambil anak orang. Itu namanya culik ya kamu. Culik kucing. Ya Allah ibu-ibu mama jatuh dari bidan barusan habis ketemu. Hah? Habis ngapain? Budug. Siapa yang budug? Nih. Aduh tepapo. Kemana wae ih? Ih budug gunaun. Budug terus kulit panen terus kulit ngarit. Betul. Aku dulu pertama kali. Dadak terus tepi kayu itu cek si bapak jate tuh katanya pelangi sana. Gini dulu aku pertama kali kepyok padi ya kalau bahasa Jawa itu atau ngadebuk. Nah aku gatal sampai 1 minggu gatal semuanya nggak sembuh akhirnya ke bidan alhamdulillah sembuh. Bener. Terus injeksi KB. Petani kok bisa ya gatal. Ada bodoh. Gatal. Pokoknya mah. Ah, gugup brule. Pokoknya mah ini YouTuber diusir sama warga ya. Sangkanya menyolong anak. Mungkin maksudnya nanti merupakan orang jauh. Tapi kan aku sebelum bilang permisi. Baik, ucingnya masih loba. Isukan yang sabar hiji dikirim. Nah, buat ibu-ibu dimanapun yang di Kalimantan, yang di Subang. Tolong kalau ada anak kucing jauh banget gak mungkin teteh kejauhan. Nah kami yuk ulin buka putih di gunung. Lo ya? Sapoto. Rek mana ya sapoto? Rek. Ikan udah gimana itu? Nah terus eten obat si meme jeng kayu putih jeng kio biasa sih. Tapi buruk ya? Itu emang buduk. Ke dokter kabidan. Ada obat antibiotik. Lah buduk era ratil. Entah siapa nih ya? Gitu. Rumah sehat anak-anak? Alhamdulillah ketemu sama pelangi hidup di jalan yang kita mau ngeliwet nggak jadi sampai uban merambat sampai nggak jadi. Itu sih mak menerusan. Terus di mana itu sebenarnya? Nyata tujuanku tuh mau cari kucing. Oh. Tujuanku mau cari kucing tiap hari cari kucing. Ya Allah ya Rabbi. Bayangin. Aduh. Betul gak cari jodoh, cari laki-laki bukan cari kucing. Ya kan, cigaro. Itu. Ya Allah. Mirip kayak gitu. Kasihan ya Allah. Aku sampainya diusir itu sedih banget. Kan baik enggak usah dipikirin, kan dikiranya culik. Sekarang lagi zaman culik. Ibu-ibu saking ya. Saking cintanya sama kucing katanya mau bikin ngeprint
print poster lah, poster gitu. Ya Allah lah, nanti saya tempel-tempel ke ayah si Basir anu bodog deh. Saha si Basir? Ucing nek anu bodog saki-aki. Nanti tak kasih pelangi ya, aku suruh obatin gitu karunya. Yuk ay fans-fans gitu mah, pokoknya mah selamat bergabung sama Mama Jad ya. Iya ada SMS tapi belum kerespon karena baru pulang dari hari terus. Iya guys. Walaupun masih muda iya, kayak gitu udah pulang kampung. Rumah ada yang ini dulu. Tapi itu kan ayo kita berangkat. Yuk, pemirsa kita mau berangkat lagi. Nanti tungguin ya di sana kayak gitu. Berangkat ke sawah ke mana ke luar negeri deh. Ayo minat tuh. Ayah. Gede emang gaji lagi. Ohnya 10 Hong juta. Iya. Hong Kong asuh. Iya, iya benar 10 juta. Taiwan. Di Hong Kong kayak aya loba nu bisa bahasa Taiwan. Ya pasti ada Tai. Banyak. Terus anu kerja di Hong Kong juga banyak yang bisa bahasa Taiwan. Iya gitu. Jadi gampang kalau udah ekspat. Ayulah, ayu ke mana we, yang penting mah urang mah bisa mawa si Bapak Jian urang bawa. Jadi supir siap. Siap. Soalnya di Hong Kong. Taiwan aku. Supir aku. Tuh kita lagi ngobrol-ngobrol di sini. Pokoknya masih Basir ek dianterkeun engke karunyanya. Kita punya kucing ibu-ibu sakit nanti kita kasih. Iya ya nanti oh bawang erek mau bawang mah. Kadang sebulan sekali. Nek kumaha enak. Nek ngosotnya sama di pulang. Kan kita teh mau meren ayo mah bulan. Iya mah jarang ngapain. Jarang upload ya mah. Karena konser mah rumah ya. Di karena naon kena tuh ayeuna karena TikTok. TikTok oke. TikTok oke jadi sibuk wae. Sibuk tani itu. Nah, tani wae. Rugi tani mah. Pohon pisang-pisang, enggak ada pohon, enggak ada buah, ada buah. Belanja sedikit. Mending mahal ge aya mun eueuh kumaha. Warnana kumaha kirimkeun heula patona? 100 oke. Itu yang mencari kucing teteh pelangi ibu-ibu. Iya, mah. Lagi malin kucing, batur pokok. Musang eta mah. Nah, iya. Iya wae nya. Daripada kucing mending urus ka dieu. Musang. Cara ya mas. Nah, ibu udah pergi. Tetep lainnya mau pulang dulu. Wah. Belanja. Kandung darah tinggi kolesterol. Bentar ya, Bu Ibu. Jadinya beli kacang, guys. Kacang buat sayur asin. Ini kan dengan ucing jauh-jauh, geng. Sekarang mau bayar dulu. Katanya di dalam komplit.
belanja.